Halo Sobat WK, dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Rabu 16 Maret 2022 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama saya Juanita Ari, kita simak bersama informasinya. Mohon Anda mewaspadai potensi hujan lebat dengan durasi yang singkat di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hingga sore hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga adanya potensi hujan ringan pada siang hari dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang, bagaimanakah kondisi cuaca di sana? Mari kita simak bersama informasinya. Bagi Anda yang tinggal di wilayah Depok, Bekasi, dan Bogor, mohon Anda mewaspadai potensi hujan lebat pada siang dan dini hari nanti. Dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya, adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hari hingga dini hari nanti. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Sobat WK, itulah tadi perakiran cuaca yang telah kami sampaikan. Ikuti terus update perakiran cuaca pada setiap harinya dari wartakotalife.com. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali untuk tetap melakukan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum juga selesai. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya!